Datuk Seri Speaker. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk sama-sama berbahas dalam RUU 22-2017 ini mengenai kesedar. Seperti yang disebut oleh Pasir Putih sekejap tadi, bahawa kesedar sudah memamah usia hampir 40 tahun. Dan pada penubuhannya, dia mempunyai tujuan yang sangat murni, yakni untuk membasmi kemiskinan dan juga menyusun atur masyarakat pada masa itu. Dan semasa penubuhan kesedar ini, kita tahu bahawa tahun 80-an itu Kelantan adalah negeri yang termiskin, dan jajahan Gua Musang ataupun kawasan kesedar ini merupakan kawasan yang termiskin dan kependudukan yang tidak terurus. Dan saya meneliti sedikit program-program yang dirancang oleh kesedar ini, dan antaranya ialah seperti yang disebut tadi, program pembangunan rancangan kemajuan tanah, pemulihan tanah, pembangunan bandar pertumbuhan, pembangunan manusia, pembangunan kampung tradisional, pembangunan ekonomi dan pelaburan, pembangunan pelancongan serta pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam. Kalau dilihat dari segi program-program utama yang nak dilakukan oleh kesedar, maka rasanya kita boleh melihat kesedar hari ini atau Kelantan Selatan hari ini mempunyai satu tanda-tanda, apa tu, satu tanda aras yang tinggi, ataupun kita boleh melihat kemajuan di Kelantan Selatan itu. Untuk itu saya melihat tadi kita telah pun menerima lembaga daripada Kedah, Kedah, Kejora, Ketengah dan Kesedar, dan kelihatan kesemuanya hampir sama, hampir sama. Cuma perbezaannya satu sahaja. Kedah, Kejora, Ketengah, dia merupakan kerajaan pusat dan kerajaan negeri daripada kerajaan yang sama, Barisan Nasional. Tetapi Kesedar adalah antara kerajaan pusat dan kerajaan pembangkang ataupun kerajaan PAS. Cuma yang saya ingin tekankan di sini bahawa kejayaan Kesedar tidak boleh lari daripada kerjasama yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Dan bukan sahaja Kesedar, malah banyak lagi badan-badan berkanun yang lain, semuanya kejayaan itu adalah kerana kerjasama baik antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat. Oleh demikian, hubungan ini sepatutnya ditambah baik supaya kita melihat Kelantan, satu-satunya negeri yang dikatakan miskin ini, boleh ditingkatkan pertumbuhan ekonominya melalui kerjasama yang utuh antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat dalam semua perkara. Kelantan kita tahu pada tahun 59 hingga 78 diperintah oleh PAS, 78 hingga 90 oleh Barisan Nasional, dan kembali 90 hingga sini kerajaan PAS. Kita melihat bagaimana tahun 59 hingga 78 kerajaan Kelantan di anak tiri. Tetapi tahun 78 hingga 90 bagaimana bantuan-bantuan daripada kerajaan pusat kepada negeri masuk kerana pemerintah yang sama. Tahun 90 kembali seperti ini. Ini semua saya, bukan saya yang buat pengakuan, tetapi dibuat pengakuan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita semasa merasmikan Hospital Bacok, bahawa yang menghalang bantuan kepada kerajaan pusat adalah Tun Dr. Mahathir. Walaupun Tun Dr. Mahathir sekarang berada di luar, tetapi semasa dia melakukan, ialah Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya berharap perkara yang sedemikian, politik yang sedemikian, kita hentikan seperti mana Kota Tinggi sebut tadi. Kita gembelingkan bagaimana untuk kita memajukan Kelantan supaya ekonomi dia menjadi semakin tinggi, dan hasrat lembaga Kelantan Selatan atau Kesedar ini tercapai. Yang kedua, kerjasama yang selain daripada kerjasama, saya ingin menekankan masalah lembaga Kesedar itu sendiri. Kerana Kesedar mempunyai hasrat yang begitu baik untuk meningkatkan ekonomi, untuk membasmi kemiskinan dan sebagainya, maka lembaga pengarah mestilah orang-orang yang benar-benar berkebolehan, kompetensi, dan juga mestilah orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi. Kerana itu saya melihat apabila akta ini dibaiki supaya adanya anggota silih ganti
Pada diri saya, perkara tersebut tak perlu diadakan. Sepatutnya kita tidak melantik orang-orang yang tidak ada komitmen sehingga kan mesyuarat tidak cukup quorum. Jawapan menteri sekejap dalam Kedah misalnya, kita mengadakan anggota silih ganti kerana mesyuarat lembaga tidak dapat diadakan kerana tak cukup quorum. Kalau inilah dibuat, ia menggambarkan kepada saya bahawa komitmen lembaga ini tidak ada, kesungguhannya tidak ada, kompetennya saya tidak tahu. Saya rasa yang itu tidak perlu, maka saya mencadang kepada menteri supaya yang ini tidak ada. Pilihlah benar-benar orang-orang yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan juga pilihlah mereka yang benar-benar mempunyai komitmen yang tinggi. Kerana kita meletakkan suatu kerja besar, iaitu kerja untuk membasmi kemiskinan dan untuk membangunkan kawasan yang mundur. Yang ketiga, saya nak cakap sedikit mengenai perkara-perkara yang seperti sebut tadi, 8 program utama yang kita lihat semacam tidak diambil kisah. Disebut sekali lalu oleh Pasir Putih sekejap tadi dari sudut pelancongan. Kita ada Stone. Kita ada Gunung Ring. Orang Kelantan, Gunung Ring. Gunung Ring tak sedap, Gunung Ring baru sedap. Kecek, kan? Gunung Ring. Kita ada apa tu? Kita ada Gua Ikan. Kita ada Tasik Pergau. Kita ada Kuala Kok dan sebagainya, tempat-tempat yang begitu menarik. Dan tambahan pula, kita berada di sempadan antara Perak, antara Terengganu, Pahang dan juga di utaranya lah Thailand. Maka kalau ianya dibuka dengan baik, diberi nafas baru dan diberi keutamaan, disertakan juga dengan pembangun infrastruktur jalan-jalan raya. Kerana di bawah KESDA juga ada juga peruntukan-peruntukan di bawah Kementerian Luar Bandar ialah untuk membuka jalan-jalan baru dan sebagainya. Jadi untuk itu saya ingin tahu sebanyak mana jalan-jalan telah dibuat di Gumusan dan bagaimana keseriusan KESDA untuk membangunkan kawasan-kawasan pelancongan yang punya potensi yang begitu tinggi di Kelantan Selatan ini, yang semestinya boleh mendatangkan ekonomi dan juga peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Yang seterusnya, saya juga ingin mengetahui dalam program pembasmi kemiskinan ini disebut jumlah perumahan PPRT, dan juga saya mendengar kabar bahawa perumahan PPRT di Gua Musang walaupun sudahnya lama tetapi kesukaran untuk mengisi orangnya ada masalah. Jadi saya ingin tahu apakah masalah itu sehingga akan menjadi kelambatan kepada pengisian orang di perumahan tersebut. Saya rasa itu saja yang saya nak tekankan, bahawa pertamanya kerjasama kerajaan negeri dan kerajaan pusat perlu diperbaiki, perlu diperelokkan untuk kesejahteraan rakyat KESDA dan kesejahteraan Kelantan secara umumnya. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahawa pelantikan kepada lembaga pengarah perlulah mereka yang betul-betul mempunyai kompetensi dan juga perlu mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjayakan misi yang besar ini. Seterusnya, minta KESDA menumpukan perkara-perkara yang boleh disegerakan seperti tempat-tempat pelancongan dan sebagainya itu tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.